Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah. La yasuqul khaira ila Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan ikut saya kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa ana 'abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya ucap terima kasih tidak terhingga kepada Tuan Pengacara Majlis yang dihormati pengurusi masjid, seluruh ahli tun kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama', ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang limpah kurnia nayah taufik di sisi Allah, kita dapat dipertemukan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah SWT. Oh, makcik-makcik duduk kat atas. Celah-celah tu. Oh, comel. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah. Malam ni insya-Allah kita nak bincang satu tajuk insya-Allah, salli ala sayyidina Muhammad, tentang taubat. Nah, saya duk fikir atas highway tadi, masalah bila tak ada tajuk ni kita nak fikir apa nak cerita. Oh, kira dapat tajuk taubat ni tadi waktu duduk nak keluar tol aku rasa macam. Ha, gitulah. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sebab Nabi SAW sebut kullu ibni Adam khata. Setiap anak Adam mesti buat silap. Dalam hidup kita, kita melalui kesilapan-kesilapan dalam hidup. Nama dia silap. Nah, silap. Tapi dia berkata, Ustaz, dia saja buat, Ustaz. Bukan dia silap, dia saja buat. Tak, dia silap. Pasal apa dia silap? Sebab dia duduk dalam keadaan jahil. Bukan sifat kita menghukum orang, tuan-tuan. Nabi SAW ajak dekat kita. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Wa yuqimu as-salah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah mereka mengucap dua kalimah syahadah, mereka mendirikan semayang, mereka mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka terpeliharalah daripadaku darah mereka, harta benda mereka, kecuali dengan hak-hak Islam. Adapun apa yang ada dalam hati mereka, serah balik kepada Allah. Itu hak Allah. Kita ni manusia ni tuan-tuan,
hanya mampu untuk melihat manusia yang lain berdasarkan kepada zahir dia semata-mata. Tak boleh nak nilai apa yang ada dalam hati kita. Tahu pasal apa kita suka masalah dengan orang lain? Kita rasa tak seronok dengan orang lain. Kita rasa tak senang dengan orang lain. Kita rasa dengki dengan orang lain. Kita rasa macam-macam duk rasa dalam hati. Tahu pasal apa? Pasal kita duk mampu untuk menilai sampai dalam hati manusia yang sebenarnya kita tak mampu pun untuk tengok. Tu dia tu saja nak tunjuklah tu. Tu dia tu sajalah tu. Tu duk buat-buat tak tahulah tu. Tu dia takkan dia tak reti ikut yang tu. Akhirnya apa jadi? Kita sendiri rasa sakit hati, rasa gelisah. Sebab tu Islam ajar apa? Kita nilai manusia sekat bahir dia saja. Apa yang ada dalam hati dia, itu hal dia dengan Allah dan Nabi SAW. Islam ajar kat kita satu benda, tuan-tuan. Nabi SAW ni punya satu sifat. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Sifat dia, lemah lembut. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Lemah lembut. Nah, tuan-tuan, dia ajar kat kita, Salih Allah Sayyidina Muhammad, supaya kita sentiasa bersangka baik dengan orang. Kita biasa buat silap, tuan. Orang lain pun biasa buat silap. Nah, waktu jangan sampai duk tahap kita duk kata apa? Takkan yang tu pun hang tak reti kot. Mudah gitu. Satu hari Nabi SAW duduk semayang dengan para sahabat dalam masjid, tiba-tiba muncul seorang lelaki. Dia main masuk dalam masjid, kencing dalam masjid. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tuan-tuan duduk dalam masjid ni, tengah-tengah duduk kuliah ni, tuan-tuan ada seorang lagi masuk-masuk, suruh kencing kat tiang. Tuan-tuan rasa apa akan jadi pada orang tu 5 minit lepas pada tu? Tak ada senyum pun tu. Faham ni? Silap pegang dia, pekat labuh dia, apa-apa ni. Masjid pun, masjid pun kencing ni masjid apa? Nabi SAW buat apa? Bila lelaki-lelaki tu main kencing dalam masjid, para sahabat macam kita lah, tuan-tuan. Jadi macam, ini pasal apa ni? Pasal apa kencing dalam masjid ni? Nabi kata, relax. Sabar. Biar dia kencing habis. Kencing. So, dia tengah duduk kencing, duduk tengok, panggil orang semua macam duduk jegil kat dia. Macam tak berhati, macam apa. Sampai dia habis kencing. Bila dia habis kencing, para sahabat semua duduk standby yang ni. Nak suruh apa pula ni? Tunggu apa? Nabi kata, on je kata ni. Tiba-tiba Nabi kata apa? Tolong saya pergi ambil ayam. Pergi ambil ayam, pergi tolong cerok habis. Kalau kita duduk tempat para sahabat kata apa? Ni, hang tak kena pun Ustaz Rahmat lah. Ni kami pula nak kena bercerok ayak ni, biar betul. No, para sahabat ni pun dengar cakap Nabi SAW. Pergi ambil ayak, pergi cerok. Lepas tu Nabi panggil dia, Maizan. Dia pun pergi kat Nabi SAW. Nabi kata kat dia, ni masjid ni dia tempat orang ibadat. Tempat orang semayang. Tempat orang baca Quran, tempat orang zikir pada Allah. Dia tak boleh buang ayak dalam masjid ni. Oh, baru dia tahu. Rupanya dia tak tahu. Dia pun angkat tangan. Ya Allah, engkau berkatilah aku, ya Allah. Engkau berkatilah Muhammad ni, ya Allah. Ya Allah, engkau jangan berkati yang lain-lain tu. Muhammad kau sungguh tu. Pasal kau semua duduk jegir kat dia. Kita masalah Allah Syed Muhammad. Lalu tuan-tuan, masalah Allah Syed Muhammad, Nabi kata, tunggu, engkau telah menyempitkan benda yang luas, iaitu rahmat Allah, keberkatan daripada Allah. Tahu pasal apa Nabi SAW mampu untuk melayan orang yang kencing dalam masjid? Tak marah kat dia, tak pergi kata kat dia. Tahu pasal apa? Pasal Nabi tak macam kita. Dia sangka baik, orang tu tak reti. Tu yang Nabi SAW ajak. Nah ni, kalau kita kata apa? Takkan yang tu pun tak reti. Faham tak ni? Pasal apa cengel macam orang kenal ni tau? Ni pun sangka buruk kat ni. Tengok muka saya macam tu, je senyum sikit, senyum. Seronok sikit macam ni. Tuan-tuan, salih Allah Sayyidina Muhammad. Seorang lelaki, nama dia, salih Allah Sayyidina Muhammad, Muawiyah bin Abdurrahman nama dia. Tuan-tuan, Muawiyah bin Abdul Hakam. Lebih kurang macam tu lah. Muawiyah nama dia. Seorang sahabat Nabi SAW. Dia tuan-tuan, semayang dengan para sahabat. Semayang dengan para sahabat ramai-ramai. Waktu duduk semayang tu, ada orang bersin. Dia duduk mengaji dengan Nabi SAW. Nabi sebut tentang hak-hak Muslim dengan Muslim yang lain. Bila sakit, pergi ziarah. Bila dia jumpa, bagi salam. Kemudian, bila dia bersin, doa dengan dia. Dia duduk teringat Nabi SAW pesan, kalau ada orang bersin, pergi doa dengan dia. Acum, ya rahmukallah, dia kata. Ya rahmukallah, ya rahmukallah. Tidak ni, tuan-tuan buat tak begitu? Tu hak kita dengan Muslim yang lain.
Tapi syarat dia puji Allah dulu. Dia bersin. Cium. Alhamdulillah. Kita pun yarhamukallah. Faham ni? Kalau dia bersin, "Hacium, excuse me." Nak ni, bagi dia. Dia pun tak puji Allah, kita tak ya doa kat dia. Boleh dalam doa? Boleh. Tapi dia tak layak dapat doa pasal dia tak puji Allah dengan nikmat bersin yang dia dapat tu. Faham tak ni? Jadi tuan-tuan, dia duduk dengar Nabi SAW kata, kalau ada orang bersin bagi ucap dia, tengah semayang, dia pun, orang tu, macam, dia pun, ya rahmatullah. Geng-geng lain ni duduk tepi kiri kanan ni, geng-geng mengaji macam kita ni. Faham tak ni? Nanti dia apa? Bukan yang tu pun tak kerti kot. Dengan semayang mana boleh duduk aku tu? Faham ni? Semua pakai satu macam lah hati ni. Habis-habis semayang semua pakai parti dia. Kau tengok ni. Dia duk, dia tak tahu kata benda dia buat tu tak betul ni. Bila semua orang duk tengok dia, dia marah. Ha? Ni siapa tengok ni? Ni apa? Eh, ada hutang. Cengih jenis cengih. Tuan-tuan salih alaihi wasallam, tak puas hati dia. Lalu salih alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan, Nabi SAW. Sampai orang duk tu, diam. Baru buka bising duk kecoh-kecoh. Diam. Nabi SAW panggil dia. Dia kata, tak ada orang yang main menasihatiku, menegurku dengan penuh kelembutan. Dia tak menengkingku, salih ala sayyid Muhammad, tak memukulku, dia memberitahuku dengan penuh kelembutan. Itu Nabi SAW. Pasal apa Nabi SAW boleh pi nasihat, pi cakap elok-elok, pi beritahu? Pasal apa? Nabi duk anggap dia tak tahu. Faham tak ni? Salih ala sayyid Muhammad, kita yang takkan yang tu pun tak tahu. Hari tu ada kes orang budak perempuan semayang laju-laju, semayang cepat-cepat, rokok itu. Dia duduk pada jauh rakam. Kita ni kan tengok orang pelik-pelik sikit semayang ni rakam. Senyap-senyap. Tangan sebelah ni pegang tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Senyap rakam. Dan ni. Ha. Kemudian viral pi. Masuk dalam grup-grup. Grup WhatsApp saya pun masuk. Budak perempuan duduk semayang kelut-kelut. So, saya tanyalah kat orang yang post tu. Saya kata, kau hantar kat sini pasal apa? Dia kata, kesian kat kawan tu sana, kat budak perempuan tu. Saya kata, kalau kesian, pergi nasihat dia. Bukan pergi duk share kat orang lagu ni. Kalau pekat-pekat share lagu ni, apa duk jadi? Bukan sampai pun maklumat dekat budak perempuan tu. Dia tak tahu apa pun. Mungkin dia tak tahu. Dan dia tak tahu kata dalam semayang tu ada tomat ninah. Mungkin dia baru masuk Islam. Betul tak ni? Mungkin hari tu je baru, dia baru sehari dua tu je, dia baru belajar semayang. Kita tak tahu. Sebelum ni dia tak tahu nak semayang tu lagu mana. Kita tu, "Eh, teruk dah Ustaz, kesian lah orang lain ni nak semayang pun tak reti." Hang kalau kesian kat dia, pergi beritahu kat dia. Bukan pergi duk cerita, duk share kat orang tu. Tiba-tiba ada orang post dekat dalam Facebook, beritahu kata apa? Oh, tu kawan dia apa, sekolah sekali dekat politeknik mana tau. Dia ni ada depression. Dia tekanan perasaan lah apa semua. Dia bukan tahu apa dia duk buat tu sebagainya. Ha, saya kata jenuh pekat beratok ni siapa yang duk share. Tuan-tuan, kita ni cepat sangat nak menghukum orang. Kita duk kata apa? Orang tak, dia tu takkan tu pun tak reti, takkan tu pun tak reti. Tuan-tuan, bukan semua benda yang kita reti, orang lain pun reti. Sedangkan kita dulu pun tak reti benda sama. Kita pun tak reti. Kita reti ni baru semenjak dua main mengaji ni. Ya. Dulu kita pun tak reti, kita teruk lagi pada tu. Bukan cerita semayang laju, langsung tak mayang kita dulu ni. Betul tak? Mau mengaku tak ni? Tunjuk soleh atau sudah tunjuk soleh sangat lah. Kita biasa duduk zaman tu, kita biasa buat silap lagu tu. Jadi bila kita duduk di posisi kita ni, kalau ada orang buat silap yang sama, tugas kita apa ni? Tolong perbetul dia. Bukan kita duduk hukum dia. Faham tak ni maksud Syed Muhammad? Jadi subhanallah, balik pada diri kita balik, kita dulu pun biasa buat silap dalam kejahilan-kejahilan kita. Ada di kalangan kita dulu pernah berzina, ada... Ada dengan kita dulu pernah minum arak. Ada. Ada dengan kita dulu pernah buat maksiat-maksiat yang besar-besar. Orang tak tahu tuan-tuan. Ni ketayak atas kepala bukan main tuan-tuan. Faham tak ni? Pakai serban bukan main. Pakai jubah cantik bukan main. Main masjid ulang alik bukan main. Orang tengok kita semua. Baiklah Pak Long tu. Ahli syurga lah dia tu. Orang tak tahu kita dulu lagu mana. Betul tak? Macam tak mau mengaku ya hamba ni. Betul lah. Kita tahu. Kita tahu apa kita buat. Allah buat apa? Allah tutup aib kita. Sembunyi. Orang kan nampak.
jernih elok aja muka. Jernihlah, lah ni duk buat baik dah. Mudah-mudahan Allah bagi nur tu dengan kebaikan-kebaikan kita duk buat. Tapi dulu kita maksiat, tuan. Kita tenggelamlah maksiat. Allah tutup aib kita rapat, rapat. Tapi dosa pernah buat tak? Nah. Bila kita buat dosa, kita kena buat apa? Taubat. Kita tahu kita ada dosa, taubat. Itu ciri orang bertakwa. Nah, salah satu bila ciri orang bertakwa, nusuk ulama susun. Takwa, nak tahu ciri orang takwa ni apa? Ta, qaf, waw, ya. Ta, qaf, waw, ya, takwa. Ta tu apa? Taubat. Orang bertakwa, orang banyak taubat. Tapi nak sampai tahap jadi orang bertaubat, dia kena berasa berdosa. Dia kena rasa yang dia berdosa. Kalau tak rasa berdosa, dia tak ada keinginan, dia tak ada keperluan untuk dia bertaubat. Masalah kita ni, tuan-tuan tahu tak apa? Masalahnya, kita tahu kita ada dosa, tapi kita tak berasa berdosa. Tahu? Kita biasa buat silap, tahu? Hari ni buat silap tak hari ni? Daripada pagi tadi sampai petang ni. Rasa saya buat silap tak? Tak tak? Alhamdulillah, Ustaz. Semenjak jadi AJK masjid ni, tak rasa macam tak ada dosa, Ustaz, saya ni. Alhamdulillah. Lagi duk berasa tak ada dosa, itulah tanda duk tenggelam dalam dosa. Tentanglah masalah syamat. Jadi subhanallah, saya syamat. Masalah dia kita tak berasa berdosa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, kami dulu zaman Nabi SAW, kalau buat dosa, berasa macam gunung nak jatuh timpa kami. Lani tu bila? Zaman dia duduk ada lagi. Zaman tabi'in. Sahabat dah banyak yang dah wafat, yang tinggal ada lah berapa orang lagi yang banyaknya tabi'in. Orang yang pernah tengok sahabat, tak pernah tengok Nabi SAW. Dia kata zaman tu orang buat dosa berasa macam selai rambut. Nabi sebut berasa macam lalat hinggap di hidung, lalu dia buat gini. Tak berasa berdosa. Seorang sahabat nama dia Sa'labah. Bukan Sa'labah yang isu zakat tu, Sa'labah. Seorang lagi. Dia hadis ni dan kisah ni, riwayat ni ulama duk khilaf kedudukan. Ada ulama kata maudhu', ada ulama kata dhaif. Habis tercatat dalam kitab ulama. Satu hari dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW suruh dia pi ambil barang. Dia pergi ambil satu barang. Dia pun keluar pada rumah Nabi SAW. Bila dia keluar pada rumah Nabi SAW, dia lalu kawasan-kawasan yang ada banyak rumah. Lalu-lalu di satu rumah, tiba-tiba ada kain penutup pintu bilik ayam rumah tu, angin tiup terselak. Bila terselak, tengok-tengok dekat dalam tu ada orang perempuan tengah mandi. Dia nampak-nampak tu, astaghfirullahalazim. Kalau kita guna, alhamdulillah. Tengok sila jari. Betul kita ya. Astaghfirullahalazim. Dia nampak-nampak astaghfirullah. Dia punya takut tu, dia sampai dia lupa apa Nabi SAW pesan ni. Habislah aku ni, dosa banyaklah aku ni, dosa besarlah aku ni. Ni kalau turun ayat satgi pasal aku ni, lagu mana ni? Satgi kalau Nabi tahu apa aku buat ni, malaikat pergi beritahu kat Nabi ni lagu mana ni? Dia gelisah. Oh, zaman tu jangan main-main, silap sikit turun ayat orang baca hari kiamat kan. Dia takut tuan-tuan, dia lari dia pergi sembunyi kat dalam gua. Duduk dalam gua sembunyi. Takut ni. Sampai berhari-hari tak keluar daripada gua tu, makan dok apa dok sampai dah teruk dah. Lepas tu mai sampai berita kat Nabi tentang seorang lelaki yang sedang tu bersembunyi ni sebab takutkan dosa ni. Malaikat beritahu kat Nabi. Baru Nabi teringat, oi, Sa'labah Nabi mana? Pergi cari. Suruh Sayyidina Umar pergi cari. Sayyidina Umar pun cari, tak jumpa, jumpa satu kelompok duk belah kambing. Dia tanya, nampak tak orang macam ni? Dia kata, oh ada, kami jumpa duk sembunyi dalam gua tu. Saat turun duk tarik-tarik rambut macam apa tu. Dia duduk kat sini. Dia pun saya nak pergi kat atas. Pergi tengok duduk dalam. Dah lembek duduk dalam gua. Dia kata, Sa'labah, buat sampai dia lagu ni. Ni, Nabi panggil hang balik.
Apa Nabi panggil balik lah, sudahlah berawat ayat turun pasal aku dah ke? Nabi dah tahu ke aku buat apa? Dia Zuhati. Kita tak tahulah, tapi Nabi panggil balik. Dia kata balik, boleh tolong tak aku nak balik, aku nak peace lagi. Waktu aku nak masuk tu, waktu Nabi tengah semayang, waktu tu aku nak masuk. Dia pun pergi, tuan-tuan, saya tak apalah. Sampai-sampai elok betul Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah semayang. Habis Nabi baca Fatihah, Nabi nak baca surah. Dia takut surah Nabi baca tu pasal dia. Pengsan depan masjid tu. Lepas-lepas semayang tu, para sahabat abang tu, ada orang pengsan kat luar. Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tak paha, tak kepala atas paha dia. Kita pasal apa ni, salah apa ni, pasal apa ni? Dosa saya besar sangatlah, dosa saya besar sangat. Ter ya tuan-tuan. Ter. Aduh, berasa besar. Nabi kata besar mana? Allah ampunlah dosa hang. Dak Rasulullah, besar sangat dosa saya ni. Besar sangat. Allah tak syirik pada Allah, Allah ampun dosa. Dia rasa lega sikit balik. Hari berapa hari tuan-tuan dia sakit-sakit nazak. Nabi sallallahu alaihi wasallam abang dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang pergi abang kat Nabi. Nabi itu dua dia tu tengah nazak lah. Nabi pun pergi, tak ni. Tak pala atas pangkuan. Meninggal atas pangkuan Nabi SAW. Waktu Nabi nak usung dia, nak buat pi kubur tu, usung pi tu. Jalan Nabi ni, jalan kecil-kecil, kedek-kedek jalan. Pasal apa jalan kedek-kedek Rasulullah? Pasal apa ni jalan kaki kecil-kecil tu? Dia kata, apa tak nampak apa aku nampak ni, malaikat ni, beribu-ribu malaikat ni main tu, bersesak-sesak nak main tengok ni. Ni orang yang mati kerana takutkan dosa. Tuan-tuan, berasa dosa tu, berasa berdosa tu. No? Nabi SAW, tuan-tuan, tak ada dosa. Tak ada dosa. Allah ampun dosa Nabi SAW dulu akan datang. Allah ampun dosa, terpelihara pada dosa, maksum. Tu pun, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bila Nabi SAW tanya, momen mana yang kamu teringat sangat tentang Nabi SAW? Waktu mana yang kamu teringat sangat tentang Nabi SAW? Dia kata, waktu mana saya duduk fikir, diam, Sayyidina Aisyah. Nak cerita waktu mana, semua waktu dengan Nabi ni seronok belaka, sedap belaka. Tapi tak tahu nak fikir, tak manalah waktu yang paling best sangat dengan Nabi SAW ni. Oh, dia kata, pernah sekali aku tidur dengan Nabi SAW. Waktu tidur tu, tiba-tiba Nabi SAW minta izin. Wahai isteri ku, boleh tak aku nak bangun untuk qiyamul lail? Allah. Pernah lelaki kita minta kat belakang, nak saya nak bangkit qiyamul lail. Allah, bini kita kata apa, abang terbiak apa lelaki aku ni. Ini Nabi SAW nak bangkit qiyamul lail, minta izin pada isteri. Isteri dia kata apa, aku seronok, seronoknya aku bila duduk di sisi kamu ya Rasulullah. Tapi apa yang menggembirakan kamu, menggembirakan aku. Bangkitlah. Nabi SAW bangkit. Tuan-tuan, Sayyidina Aisyah cerita, Sayyidina Aisyah Muhammad, bila Nabi SAW sembahyang, Nabi teriak ni sampai basah janggut Nabi SAW ni. Basah janggut-janggut Nabi. Lepas tu Nabi duduk pula, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Aisyah, Nabi duduk, Nabi teriak lagi sampai basah pangkuan Nabi ni. Basah pangkuan Nabi ni. Nabi baring basah tempat duduk Nabi SAW tu. Pasal apa? Pasal takut ke Allah. Tuan-tuan, subhanallah, masyarakat. Kita, waktu ulama sebut, dia antara tanda kita tenggelam dalam dosa ni dua benda. Tanda dosa duduk dengan kita lagi, dua benda. Yang pertama, kita susah nak teriak. Nak teriak, ayat mata tak boleh nak keluar. Tak ni, masyarakat. Teriaklah pasal dosa. Sampai Sayyidina Abu Bakar kata apa, paksa teriak kalau tak boleh teriak. Kalau tak boleh nak keluar ayat mata, paksa bagi keluar ayat mata juga. Kita paksa pun tak keluar-keluar kan ayat mata. Kita boleh teriak dengan macam-macam benda. Barang hilang kita teriak, nak sakit kita teriak, yang ni teriak, yang ni teriak. Tapi tang dosa tak boleh teriak. Pasal apa tang dosa tak boleh teriak? Pasal tak berasa. Getaran dosa tu kita tak berasa. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Kemaksiatan itu ialah kamu merasa gemetar dalam hati kamu. Kamu rasa gelisah dalam hati kamu, kata Nabi SAW. Kita tak rasa gelisah, tak berasa. Takut tuan-tuan. Saya takut kita duduk tenggelam sampai kita tak berasa ni. Macam orang duduk berjalan kaki tak pakai kasut. Berjalan pergi, mula-mula sakit. Berjalan lagi, lama-lama tak rasa sakit dah. Tak rasa sakit tu bukan pasal batu tu tak tajam. Tapi tapak kaki dah tebal. Tuan-tuan faham tak ni? Teriak. Orang pergi buat qiyamul lail, teriak. Ustaz bawa tu, sunat taubat, qiyamul lail 10 akhir Ramadan.
Tuan-tuan, kita akan sama-sama buat solat sunat taubat. Ha. Dia pun solat sunat. Menangislah tuan-tuan, dosa-dosa kita banyak ni, kita menangislah, Tok Imam berkata. Menangislah nanti Tok Imam. Menangis, bagi teriak. Kita pun semayang tuan-tuan. Orang punya teriak, kita tak boleh teriak. Betul tak? Orang tu kat sebelah, kita kata apa? Tu dosa banyak, tu teriak banyak. Kita boleh nak buat solat. Biar bagi salam, duk tengok muka orang. Assalamualaikum. Dua mata membengkak teruk, oh, dosa banyak tu. Aku tak teriak langsung, dosa tak ada. Tuan-tuan. Yang kedua, apa tanda kita tenggelam dosa? Kita susah nak buat ibadat. Kita tak boleh nak buat ibadat. Kita berat nak buat ibadat. Salih Allah Rasulullah Muhammad. Nak buat ibadat rasa macam tak boleh nak pergi. Tak sedap, tak terangin. Itu kita takut. Baik tuan-tuan sekalian, Allah SWT. Jadi dalam tempoh kita duk berasa berdosa ni, nak buat macam mana? Yang pertama istighfar. Banyakkan istighfar. Salih Allah Rasulullah Muhammad. Perbanyakkan istighfar. Minta ampun pada Allah. Salih Allah Rasulullah. Zikir, istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Kita istighfar pasal dosa kita. Kita istighfar pasal dosa kita. Kita minta ampun pada Allah. Allah nak ampun dosa, Allah bagi pahala pula kuat atas. Dalam keadaan Allah ampun, dalam keadaan kita istighfar, istighfar tu Allah bagi pahala pula kuat atas. Fi kulli ziqin makhrajan, kulli hammin farajan, wa yadhqu haitsu la yahtasib. Pada setiap kesempitan itu Allah bagi kelapangan. Setiap kebimbangan itu Allah akan bagi, sallallahu alaihi Muhammad, ketenangan. Dan Allah akan kurniakan rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Siapa? Man lazima al-istighfar. Siapa yang melazimi istighfar. Nah ni. Kena istighfar. Tiap-tiap hari kena buat 100 kali. Astaghfirullahal-azim, 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 astaghfirullahal-azim. Buat sampai lembut hati tu. No? Boleh tak ni? Yang kedua, nak buat apa bila kita ada dosa ni? Buat banyak kebaikan. Kata Nabi SAW, ittabi'as-sayyi'ata hasanata tamhuha. Ikutilah kemaksiatan yang kamu buat dengan kebaikan yang akan memadamkan dia. Pi masjid, jalan kaki mai masjid, mai masjid, duduk dalam saf masjid, baca Quran, sembahyang sunat. Ma min 'abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bi hasanatan wa muhiyat anhu bi sayyi'atan wa rafa'a bihi darajatan aqamaka. Taklah seorang yang sujud kepada Allah melainkan dengan setiap sujud tu Allah bagi satu pahala. Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Banyak sujud, bagi banyak sembahyang sunat. 2 rakaat tahajud, 2 rakaat sebelum subuh, sembahyang subuh, sembahyang duha 4 rakaat, 4 rakaat qabliyah zuhur, zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat, 4 rakaat sembahyang asar, 2 rakaat sebelum sembahyang maghrib, 3 rakaat maghrib, 6 rakaat sunat awabin, 2 rakaat sebelum daripada insya', sembahyang isya' 4 rakaat, 4 rakaat ba'diyah isya', 3 rakaat witir, kemudian tidur. Sehari susun, bagi banyak sembahyang sunat kita kena buat. Pasal setiap sembahyang sunat tu Allah ampun dosa. Baca Quran, 1 huruf Quran Allah tulis 10 pahala, Allah padam dosa. Perbanyakkan ibadat-ibadat sunat. Pasal apa? Pasal dulu aku dosa banyak. Jangan duk layan sangat dengan malas kita tuan-tuan. Malas tu tanda dosa duk ada. Malas tu tak boleh nak buat tu tanda dosa duk ada. Tu yang kita takut tu. Isnin Khamis orang duk puasa, kita tak boleh puasa. Oh, semua orang puasa. Bini kita puasa, kita tak boleh nak puasa. Abang, esok kita puasa sama-sama lah. Hari Isnin. InsyaAllah. Bunyi insyaAllah pun. Tahu dah macam tak mau. Sekejap bangkit, main waktu nak bangkit esok. Abang, kata nak puasa hari ni, main bangkit esok ni. Itulah, baru duk teringat ada janji dengan orang begini nak makan. Tengok. Ada saja alasan dia. Tak boleh nak puasa. Tak boleh nak qiyam mulai sebelah malam. Ha? Seorang lelaki berjumpa Imam Hasan Al-Basri. Dia kata, wahai tuan, saya ni dosa banyak. Dia buat maksiat macam-macam. Tapi Allah tu bagi rezeki juga kat saya. Imam Hasan Basri tanya, kamu bangkit tahajud tak malam-malam? Boleh tak qiyam mulai? Dia kata, tak bangun tahajud. Cukuplah kemurkaan Allah tu, Allah tak izin kamu untuk bangun bertahajud pada dia. Waktu paling istimewa. Tuan-tuan, salah satu perkara yang menghalang rezeki ialah
dosa. Tuan-tuan, salli Allah Sayyidina Muhammad, maka buat apa? Perbanyakkan amalan-amalan soleh, banyakkan kebaikan. Tu kalau dosa-dosa kecil yang kita buat. Tapi kalau dosa besar, tiga syarat kata Imam Nawawi. Dosa besar, tiga syarat. Yang pertama, berhenti daripada buat maksiat tu. Yang dia buat dah, cukup-cukup lah. Dulu kok biasa buat, dah tak buat dah. Lah ni tak buat dah, orang masjid dah, tak buat dah. Nah, yang kedua, azam tak mau buat lagi. Cukup-cukup lah. Yang kedepan-depan sudah lah, tak mau. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Yang ni yang paling susah. Dalam bab taubat nasuha ni, yang ni yang paling susah, menyesai. Menyesai. Tuan-tuan, menyesai ni susah. Sebab menyesai ni rasa. Tak mau buat lagi, tu perbuatan. Azam tak mau buat lagi, tu perbuatan. Berhenti, tu perbuatan. Menyesai, payah. Pasal apa payah? Sebab dia rasa. Duduklah ni. Tuan-tuan faham tak ni? Benda kita pernah rasa sedap dia, nak buang jadi benci, susah tuan-tuan. Kita pernah rasa sedap dia. Tiba-tiba doktor kata apa? Oh, yang ni tak boleh makan dah pakcik nak. Kalau pakcik makan ni, sehari darah ni, sehari kencing manis. Kita pernah rasa sedap dia. Nak tinggal jadi ke mana? Susah tuan-tuan. Tidak ni? Kawan pula boleh kata, tak boleh makan lagi, dia duduk ulang. Nah, saya makan. Dia makan terian. Dia makan. Jom dia makan terian. Perangai tu. Kawan bisa esok okok. Nah, nak? Menti okok. Oh, tuan-tuan. Salih Allah saya makan. Tengok orang esok okok. Oh, dia meleleh elok. Nah ni, Saidi Sayyid Muhammad. Pi makan kat kedai, kat restoran, tengok tu, 3 meter kat sana ada meja satu lagi. Ni, order sokok ni dia tak boleh duduk dah sebab biasa lepas makan sokok. Kalau kita pernah melalui benda tersebut dan kita pernah merasakan kelazatan, kesedapan benda tersebut, nak suruh tinggal kok boleh, tapi nak berasa benci tu susah. Betul ni? Sebab tu ulama kata apa? Saidi Sayyid Muhammad. Nah, nak meninggalkan sesuatu perkara, satu kemaksiatan itu lebih enak apa? Nak nak berhenti, tak mau buat satu benda kemaksiatan itu lebih mudah daripada nak meninggalkan satu benda kemaksiatan yang pernah kita buat. Susah, no? Sebab kita pernah rasa sedang. Duk ni, Salih Zaman Sungai Petani ni. Tuan-tuan, Salih Allah Sayyid Muhammad dulu waktu mai pada kampung, pindah mai duduk dekat Sungai Petani. Mai kerja kelang kat sini. Melau waktu tu naik motor RG Sport. Sampai-sampai kat sini tuan-tuan, pergi kerja kelang. Tahu tak, jumpa bini kita lah ni. Jumpa tahu waktu mana? Waktu nak buah punch card tu. Waktu nak punch card tu, tu tiba-tiba kad punch card jatuh. Tunduk nak ambil, kup terantuk kepala. Itulah bini kita lah ni, berputik cinta waktu tu. Lepas tu, Saudara Syamat, tuan-tuan, Pergi kerja shift malam pukul 11, pukul 8 keluar lah. Tunggu kat rumah sewa dia, naik motor dua-dua orang. Sebelum nak pergi kerja, pergi lu duduk tepi mana? Pergi tasik, ada tasik atau ni? Ada kan? Tahu nak lah? Tak ada? Mana tanya pun tak mau jawab ni. Gimana? Mak ada kalau ada, mak ada. Kalau tak ada, mak tak ada. Ni. No, pergi center apa? Center point apa? Center point? Apa? Central Square. Oh, Central Square tu kan? Ada lagi lah ni kan? Dulu-dulu pun ada tu kan? Tentang tu, puak kita dulu ni. Pergi duduk. Subhanallah, jalan dua-dua orang, pegang tangan. Boleh tak pegang tangan waktu tu? Tak lagi, tu bukan bini kita waktu tu. Apa ni? Pergi tengok wayang. Ada pengwayang tu? Ada. Oh, tempat gaya tau. Ada ni. Bismillah, duduk tengok wayang, duduk orang peluk-peluk apa semua tuan-tuan. Baik, salat semak tuan. Lailah jadi bini kita dalam ni. Jadi bini kita dah. Apa ni? Anak 5-6 orang dah. Lalu balik bawa anak-anak kita pi center point tu. Center point tu. Tuan-tuan, lalu teringat balik ni. Ni, tang ni tepi pagar ni. Dulu ni cuik-cuik lelaki dah, cuik lelaki dah. Abang ingat tempat ni dulu ni? Oh, ingatlah zaman-zaman kita dulu ni. Pokok ni kecil lah ni, besar dah pokok ni lah. Ni pokok ni lah jadi saksi cinta kita. Ha, sungguhlah pokok tu jadi saksi ni. Tuan-tuan, dia boleh duduk gelak-gelak, duduk cerita balik benda dia buat. Benda yang dia buat dulu waktu tu dia belum kahwin lagi. Maksiat tak? Maksiat tak? Menyesal tak? Pergi duduk cerita gelak-gelak tu menyesal tak?
Nah, tu bukan menyesal. Menyesal tak ada apa. Ni bini aku kot lah ni. Memang bini hang lah ni. Tapi dulu tu maksiat. Kita pergi jumpa kawan-kawan kita sembang-sembang kat kedai-kedai makan. Tepuk-tepuk meja tuan-tuan. Jumpa geng-geng sekolah dulu. Jumpa geng-geng tempat kerja lama dulu. Cerita balik dulu. Ingat dulu hang buat apa. Ingat lalu hang buat apa. Dan kita dah cerita maksiat-maksiat kita buat dalam keadaan kita seronok. Itu bukan tanda menyesal. Sebab tu saya sebut. Antara banyak-banyak taubat, perkara yang kita buat dalam taubat nasuhah, yang paling susah ialah menyesal. Ha, ni sebab. Takut. Ini kalau benda terkait dengan Allah. Allah mudah kan? Tiga perkara ni cukup dah. Tapi kalau dengan manusia yang lain, ada urusan dengan manusia yang lain, kena tambah lagi satu. Apa dia? Kalau benda perkait dengan harta dia, pulangkan balik. Pernah ambil barang orang dulu, zaman kita duduk asrama dulu. Ha ni, curi baju orang ke? Pau duit orang ke? Ha, ya gila. Ha. Kawan saya dulu dia kaki pau kat masjid, dekat sekolah tu. Dia aja tunggu dekat apa ni, dekat tangga sekolah tu. Waktu rehat, dua kupang. Ha ni dah 40 lebih dah sama bayangkan saya ni. Dekat KL jumpa seorang budak orang dewasa lah. Dia kata, jumpa-jumpa dia, abang-abang dah, dua kupang. Dah ni siapa? Abang ingat dulu dekat tangga tu abang duk pau saya dua kupang. Dia kata Allah malunya, subhanallah. Tuan-tuan, kalau kita ada masalah dengan orang, benda berkait dengan mal harta dia, kena bagi balik. Kalau benda dengan kaiban dia, kena minta maaf daripada dia. Masalah tuan-tuan. Dengan Allah mudah. Inna Allah tawwabur rahim. Sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha mengasihani. Mudah-mudah kan. Tapi manusia ni payah kira. Minta maaf lah, tak nak mau. Saya minta maaf lah, saya menyesal lah, saya tersilap lah kata kat kamu tu ni. Boleh tak maafkan saya? Tak nak mau. Tolonglah maafkan saya. Kut suka hang, tak nak mau. Tolonglah. Cik buat macam tu. Aku jumpa hang kat akhirat. Oi, jangan memel lah. Dia ingat senang-senang akhirat gitu. Tuan-tuan, tapi tu manusia susah. Sebab tu jangan duk masalah dengan orang. Duk baik-baik dengan orang. Sudah bergaduh dengan orang. Tak sudah cari pasal dengan orang tak ya. Duit elok. Faham ni? Sebab susah kita nak deal dengan orang ni susah. Nanti silap masalah sini. Nah, tuan-tuan, tu dia panggil syarat taubat nasuhah. Lepas baru kita nak tengok adakah taubat kita diterima ataupun tak. Dan apa tanda-tanda taubat kita diterima? Baik, pertama, adakah boleh dipastikan bahawa Allah telah menerima taubat seseorang? Pendapat majoriti ulama menyebutkan bahawa orang yang benar-benar bertaubat dengan memenuhi segala rukun dan syarat taubat tadi ini, maka dapat dipastikan penerimaan taubatnya di sisi Allah. Hal ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, orang yang bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, memenuhi segala syarat taubat nasuha bagi dirinya, maka boleh dipastikan Allah menerima taubat darinya. Ini sebagaimana boleh dipastikan orang yang kafir yang masuk Islam dengan benar. Inilah pendapat majoriti ulama. Kenderangan Ibnu Abdul Bar menunjukkan bahawa perkara tersebut telah menjadi kesepakatan ulama. Kita nilai kalau kita mampu untuk buat semua syarat taubat nasuha ni, mudah-mudahan Allah terima taubat kita ni. Mudah-mudahan Allah terima semua syarat kita. Habis mana tahu Allah terima tak terima? Yang pertama dhon, dia panggil sangka baik kita dengan Allah. Husnudhon ni kita dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan duduk Allah tak terimalah taubat aku ni, nak buat lagu mana? Allah tak terimalah taubat aku ni, duk gaduh lagu tu. Tuan-tuan, dah cukup syarat taubat kita sangka baik dengan Allah, Allah terima taubat kita. Seperti mana orang kafir bila dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ni aku punya dulu ni macam mana ni Allah terima? Tak ni aku taubat ni, aku masuk Islam ni Allah terima tak? Tak, semua perlakuan dia selepas pada tu dikira dia sebagai orang Islam. Takat tu aja kita ni. Anda faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik mempersekutukannya dengan mempersekutukannya, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Ha, Ibnu Katsir berkata, Allah memberitahu bahawa dia tidak akan mengampuni perbuatan syirik
dengan maksud dia tidak akan mengampuni seorang yang menemuinya dalam keadaan musyrik. Sebaliknya Allah akan mengampunkan dosa yang selain daripada itu bagi dia, bagi mereka yang dia kehendaki. Salih al-Sumat daripada kalangan hamba dia. Demikian juga hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, innal abda idza atarafa bidzambihi thumma taba taballahu alaihi. Sesungguhnya hamba jika dia mengakui dosanya dan dia bertaubat, nescaya Allah akan menerima taubat dia. Bagi lega sikit. Dan duduk berasa Allah terima dak taubat aku ni Allah. Kita duduk seorang-seorang kadang teringat tuan. Nah, kita ni kalau boleh nak patah balik time tu tak mau buat dosa. Kita ada anak-anak tuan. Tu yang kita takut. Tengok anak-anak kita. Anak kita selalu buat bagi sakit hati kita. Kita duduk teriak kan. Dia macam duduk gurih-gurih, turih-turih hati kita ni. Salih ala Sayyid Muhammad. Saya kita tengok, susah hati kita dengan anak ni. Dia pegang handphone. Kita nak ambil handphone dia nak tengok, takut. Bukan takut dia marah. Takut kita tak mampu nak terima apa yang kita nak tengok kat dalam handphone dia tu. Tuan dah faham tak ni? Kita takut sekali kita tak mampu nak terima kenyataan apa yang anak kita nanti buat dengan handphone dia tu. Apa yang dia buat di belakang kita, kita takut kita tak boleh nak terima. Mana dia buat? Dan kadang dia cakap kasar kita tu, kecil hati kita. Salih Allah Sayyid Muhammad. Kita cakap, kita tanya ada soalan sikit, dia jeling kita, dia jegir kat kita, dia tinggi suara kat kita. Kecil hati kita tu kan. Anak-anak kita duk lukakan hati kita. Cuba tu flashback balik, apa kita duk buat kat mak ayah kita tu. Cuba patah balik waktu kita umur 18 tahun, waktu kita umur 12 tahun, waktu umur kita 16 tahun, waktu umur 18 tahun, waktu kita umur 20 tahun. Kita buat apa kat mak kita? Tuan-tuan rasa mak kita pernah teriak tak pasal kita? Tuan-tuan, mak kita pernah duduk seorang-seorang, dia duduk teriak, apa yang kita duduk buat kat dia dulu ni? Tuan-tuan pernah ingat tak? Tuan-tuan rasa pernah tak ayah kita pernah teriak malam-malam pasal kita, duduk fikir pasal kita? Kita bagi dia susah hati. Kita bagi dia sakit hati. Kita pernah tengking kat mak kita. Kita pernah jigir kat mak kita. Tuan-tuan, dia panggil cerminan. Kita takut tuan-tuan. Tentu kadang-kadang Allah dah tunjuk. Tuan-tuan, kita takut yang lain pun sama. Tahu apa dia? Benda maksiat kita pernah buat. Kita takut yang tu pun sama. Kita takut maksiat yang pernah kita buat, dia pi turun kat anak kita. Waktu jaga elok-elok tuan-tuan, risau. Sebab tu kalau boleh, kalau boleh nak patah balik zaman dulu, aku tak mau buat ni. Pasal kita lah ni, kita dah tahu dah. Tak boleh buat. Jaga pedoh anak kita ni. Pasal kita takut dia tersilap macam kita silap dulu ni. Tapi kita takut apa? Ya Allah, tolonglah. Jangan kau balas apa yang aku buat dulu ni pada anak-anak aku. Jangan, tolonglah. Ya Allah, tolonglah. Pelihara lah dia, jagalah dia. Tapi tak kat mana kita boleh jaga. Kita pedoh sangat tuan-tuan. Dia keluar rumah, kita tak tahu apa dia buat. Kita risau tuan-tuan. Pasti kita pernah melalui zaman tu dan kita takut dia jadi macam tu. Faham ni dalam maksud saya? Dan yang kedua apa ni? Kita tuan-tuan, salih ala sihamat, makin tua kadang-kadang berasa badan tak sedap. Seorang ulama nama dia Abu Suja' Al-Asfahani. Umur 100 tahun lebih. Mata cerah, telinga elok, badan tegap, segak elok, sihat, 100 tahun lebih. Duduk sapu sampah, duduk khidmat di Masjid Nabawi zaman dia. Bersihkan makam Rasul SAW. Seorang tanya kat dia, Syekh, apa amalan Syekh ni? Sampai tua-tua ni masih duduk sihat, mata segak, mata cerah, telinga elok. Apa amalan Syekh? Dia kata, aku jaga anggota aku waktu muda aku, Allah jaga anggota aku waktu tua aku. Tekat-tekat tu ya. Rupanya nak sihat tu badan ni bukan kayu basikal ya. Ha ni. Bukan sakat nak kena exercise. Bukan sakat nak kena ni jaga badan. Tak. Salah satu pada cara Allah nak kekalkan nikmat anggota yang Allah bagi kita ni, jaga dia waktu muda. Jangan buat maksiat, Allah akan pelihara. Kita silap tuan-tuan. Kita pernah duduk zaman silap kita. Yang kita salah guna tangan kita ni. Kita pernah salah guna kaki kita ni. Sebab tu takut Allah balas. Takut. Sallallahu alaihi wasallam. Takut Allah tarik balik nikmat. Tu kalau boleh nak patah balik zaman tu, aku tak mau buat. Tapi tak payah, kita dah lepas.
Kita nak buat apa tuan? Doa kat Allah. Minta ampun kat Allah sungguh-sungguh. Minta ampun, ya Allah tolonglah ampun sungguh-sungguh aku, ya Allah aku silap dulu. Aku silap. Aku tak tahu dulu aku jahil. Aku duduk dengan kawan-kawan yang tak baik. Aku duduk dalam keadaan persekitaran yang tak baik. Aku duduk dorong tu buat masa. Aku tak pergi mengaji. Aku tak tahu. Lah ni ya Allah tolonglah aku taubat sungguh-sungguh. Tolong ya Allah jangan balas. Jangan tarik nikmat aku. Sebab takut Allah tarik nikmat itu. Tambah lah ni Ustaz Syamad. Bagi berasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Nah, Al-Qurtubi berkata, Allah pasti mengampunkan sebarang bentuk dosa iaitu daripada perlakuan syirik mereka sebelum Islam, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan dari kebaikan dan kejahatan. Allah tahu. Allah nampak kesungguhan kita. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan. Tuan nak buat apa? Tuan nak ajak buat apa? Tunjuk kesungguhan yang kita benar-benar taubat. Tunjuk sungguh-sungguh. Tunjuk sungguh ni macam mana? Tunjuk nampak nak buat ibadat tu. Nampak kesungguhan. Kesungguhan nak bangkit tahajud. Nampak kesungguhan. Kesungguhan nak pergi buat ibadat di masjid. Nampak kesungguhan nak baca Quran. Nampak. Nak harap apa? Harap belah Allah kat kita. Nampak kesungguhan nak buat ibadat. Dan Allah jauhkan kita daripada musibah. Allah jauhkan kita daripada penyakit. Allah jauhkan daripada kafarah-kafarah. Dan faham lah. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Ha, yang ni. Keduanya, tanda-tanda taubat diterima. Ha, ni nak tahu ni. Tanda, apa tanda bila taubat diterima ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, dia kata, berkenaan tanda-tanda Allah menerima taubat seseorang, ialah di antaranya sikap dan akhlaknya berubah, jiwanya menjadi dekat dan kasih kepada masjid, akhlak dan bahasanya berubah menjadi baik, dia berasa seronok untuk melakukan ibadat, dia tetap berterusan memohon keampunan. Begitu tengok satu-satu. Nah, perkataan Abu Layth Al-Samarqandi dalam kitab dia Tambih Al-Ghafilin, Tambihul Ghafilin. Nah, Abu Layth Al-Samarqandi dia kata apa? Sebahagian hukama menyebut taubat seseorang dapat diketahui penerimaannya dengan empat perkara. Nak tengok tuan-tuan, tambah sekali saya nak ajak tuan-tuan fikir, kita semua biasa buat silap. Semua biasa buat silap. Kita dalam proses taubat nak Allah terima ampun. Taubat tak ni? Taubat tak? Tanya pun tak mau jawab. Kalut ni kan suruh berhenti aku. Nak taubat tak? Dah taubat tak? Usaha nak Allah ampun dosa tak? Main nak tengok empat syarat ni ada tak kat kita? Kalau ada empat syarat ni, mudah-mudahan Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan taubat kita telah Allah terima. Kalau tak ada, kena pulun lagi. Kena pulun lagi. Tunjuk sungguh lagi minta Allah ampun dosa kita. Yang pertama, kata Abu Layth Al-Samarqandi, jika dia sudah dapat mengawal lidahnya daripada dusta, ghibah. Ghibah ni apa? Mengumpat. Dan kata-kata yang sudah tidak penting baginya. Di antara tanda orang taubat, orang yang Allah terima taubat dia, lidah dia terjaga. Bohong orang tak ada lah. Maki hamun orang tak ada lah. Faham tak ni Ustaz Syamad? Cakap dia timbang dia nak cakap apa. Dulu tengok Allah, waktu mula-mula buka grup WhatsApp dulu ni, dia lah paling dahsyat sekali dalam dunia. Pantau orang silap sikit, maki hamun, keluar pam-pam-pam ikut suka dia. Kalau jumpa dia ni orang, nampak dia main kot ni, kita konok kot ni. Maksudnya apa? Cakap sikit hati kita ya. Ya, ada tak orang macam tu? Cakap je ni, sakit hati orang. Maksudnya apa? Tak kerti ya? Busung kita lagu tu ya, kan kira siapa? Ustaz tak ustaz, aku kira apa? Aku memang macam lagu ni dah. Jenis lagu tu. Ada orang macam lagu tu. Jenis cakap ikut lancar dia, ikut sedap dia nak cakap. Saya lihat macam mana. Lagi suka apa? Ribah mengumpat. Jumpa orang ni, cerita macam orang ni. Saya lihat macam mana. Sebab tu lama kata apa? Kalau kamu jumpa orang yang suka cerita pasal orang lain, pi jauh pada dia. Jumpa, asal jumpa dia cerita pasal ni, hantar dah orang ni, hantar dah kawan kita ni, hantar dah ni. Ha, pi. Jangan duduk dengan dia. Tahu pasal apa?
Pasal kalau lah ni dia boleh cakap pasal orang dekat kita, tak mustahil satu hari dia akan cerita dekat orang pasal kita. Orang ni tak boleh buat kawan. Ha ni, riba. Tapi kalau dia bertaubat, dia tak jadi macam tu dah. Dia tak bercakap dah orang. Yang dia bercakap benda manfaat dia. Sebab Nabi SAW sebut, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau dia tak mampu, diam. Boleh tuan, Ustaz Yassin Muhammad. Nah, itu tanda dia yang pertama. Dia akan jadi orang yang jaga lidah. Tanda kedua, bila sudah tidak ada rasa hasad, rasa dengki dan iri hati terhadap manusia lain. Tak ada dah, keluar lah. Dulu ni hasad. Salih Allah Sayyid Muhammad. Faham tak ni? Dengki. Sifat mazmumah. Pantang tengok orang lebih sikit pada dia. Tak boleh. Tu beli kereta baru. Empat mana duit tu? Mana tengok dia tu. Duit siapa? Faham ni macam mana? Dengki. Dengki apa? Faham macam mana? Tuan-tuan, salih Allah Sayyid Muhammad. Kita sama-sama mukmin ni. Dengki apa? Tuan-tuan dengan saya ni, adik-beradik. Dia panggil saudara se-Islam. Dan mencintai tuan-tuan ni, pada saya ni, syarat kesempurnaan iman saya. Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada saudara dia macam mana dia kasih diri dia sendiri. Saya sayang kat tuan-tuan macam saya sayang kat diri saya sendiri. Saya nak masuk syurga, saya nak tuan-tuan masuk syurga. Bila saya sayang kat diri saya, kalau saya dapat nikmat, saya rasa apa? Seronok. Habis itu kalau tuan-tuan dapat nikmat yang saya kena sayang dekat tuan-tuan macam saya sayang diri saya, tuan-tuan dapat nikmat, saya patutnya rasa apa? Seronok lah. Masa pun nak sakit hati pula. Faham tak ni? Kalau yang dapat nikmat tu suami kita, kakak. Tiba-tiba suami kita dapat naik pangkat, boleh tak dengki ke dia? Apalah naik pangkat apa aku ni, kerja pun tak bagus naik pangkat pula apa semua ni, mesti duk bodek kuat, dia kata kat lagi dia. Mesti pelik dia ni, pasal apa mini aku ni? Yang dapat bonus tu, dapat duit tu siapa? Anak kita. Patutnya seronok lah. Seronok lah. Ni apa? Ni pasal apa? Hancuri duit siapa ni apa semua? Dengki kat anak pasal apa? Tak, dia tak akan dengki kat anak, tak akan dengki kat suami, tak akan dengki kat saudara. Pasal apa? Pasal sayang. Sama kena sayang kita sama-sama ni. Yang dapat nikmat tu saudara se-Islam, patutnya dia rasa apa? Seronok. Dia tumpang gembira. Dia kata alhamdulillah. Hang tahu dah kawan kita tu subhanallah berniaga dia. Dia dapat satu tender projek 10 juta dia dapat. Kita kata apa? Alhamdulillah. Kawan yang nak main tu dia Firestone. Tahu Firestone? Betul api. Dia nak habak kat kita. Hang itu masuk tender, hang tak dapat. Dia dapat. Hang patut hang tengok tu dia dapat apa semua. Dia ni jenis batu api. Kita kata apa? Alhamdulillah. Masya Allah. Betul kat dia rezeki dia dapat. Kau ni kata apa? Hang ni betul ya? Betul tak ni? Sebab sifat kita akan rasa dengki dengan sifat orang. Tuan-tuan, tanda taubat kita diterima. Apa dia? Kita hilang sifat dengki kat orang lain. Tak ada? Kita kata alhamdulillah rezeki dia. Yang belum rezeki aku lagi. Nanti satu hari Allah bagi rezeki kat aku. Tenang hidup tuan-tuan. Oh, sakit hati, duk iri hati ke orang, dengki ke orang ni, hidup kan tenang. Susah hati, tengok orang ni susah hati. Tengok orang ni lagi susah hati. Tengok tu susah hati. Lelah dia menyakit darah tinggi. Susah hati ke orang. Faham tak ni? Ha. Yang ketiga. Yang ni. Tahu tak apa ni? Bila dia mula menjauhi rakan taulan yang jahat, yang tak baik. Dia pergi cari, dia tukar bi'ah suasana lain. Dia pergi cari orang baik-baik duduk dengan dia. Benda ni tuan-tuan, Allah susun, Allah gerak. Allah gerak. Tuan-tuan tengok, bila kita dah mula nak jadi baik, tuan-tuan akan tengok, Allah akan attract orang-orang yang baik duduk di sela-sela kita. Bukan kita cari. Tuan-tuan, dulu kita tak duduk sini lah. Kita duduk mana-mana lah. Waktu kita pergi merantau duduk KL dulu, waktu kita merantau duduk Penang dulu apa semua. Tuan-tuan, siapa kawan kita waktu kat sana? Siapa? Geng-geng yang kita duduk pergi disco malam minggu, kawan-kawan kita. Faham tak ni?
geng-geng yang kita duk pi buat maksiat, geng yang kita boleh pi tuan-tuan sekalian solat Jumaat, duk buat benda-benda maksiat dulu-dulu, tu kawan-kawan kita dulu, tiba-tiba berubah nak jadi baik, pindah balik medu SP ni, duk Tamaria. Tuan-tuan, bila kita niat nak buat baik je, duk tergerak hati nak buat baik, kita pindah hijrah untuk buat baik. Tuan-tuan tengok siapa duk sekeliling kita lah ni. Siapa? Kita bukan cari, dia main. Orang ni JK masjid. Orang ni tuan-tuan Ustaz Jumaat ni orang rajin sembahyang. Orang ni pula ustaz. Orang ni pula ni sebagainya. Tiap-tiap hari duk dengar tazkirah, ambil pula invite kita masuk grup, duk dalam grup geng masjid, duk grup tazkirah, duk grup kuliah. Ha ni, walaupun ada lagi grup geng jahat pun ada lagi dalam tu. Tapi depa macam tak mau kawan dengan kita aja. Post satu grup dia kata ustaz mai dah, dua gitu. Ni kita post satu benda kita ustaz mai dah, rasa macam nak leave grup pula, dia kata. Tentang saya mai. Pasal apa? Pasal Allah mula dekatkan orang baik-baik dekat kita. Pasal Allah nak pelihara kita. Tuan-tuan, kita duduk dengan orang baik-baik bukan pasal kita baik. Tuan-tuan ingat itu lelah. Yang pertama dia, kita duduk dengan orang baik ni pasal apa? Pasal Allah gerakkan hati orang baik untuk duduk dengan kita. Itu tanda satu nikmat Allah bagi ke kita. Dia panggil apa? Taufik. Taufik. Kita duduk dengan orang baik-baik ni, dia apa? Sedorong nak buat baik. Kita nak buat jahat pun kita tak gamak. Itu yang ni. Allah, Allah nak selamatkan kita. Allah. Allah gerak kita. Yang kedua, pasal apa kita duduk dengan orang baik tuan-tuan? Pasal kita tak baik. Tu orang kata, Allah hang rasa hang baik sangat kan nak duduk dengan geng-geng tu. Dak, pasal aku tak baik aku nak duduk dengan geng tu. Tu yang ni. Pasal kita tahu kita ni hak kita tu mana. Kita ni pantang orang cuik sikit lah jalan lah. Ha ni. Okay, jom. On. Kawan harap kita yak atas kepala. Dulu main kita kan. Ha ni. Kita pergi makan kat kedai dekat restoran. Sebelah kedai restoran tu tuan-tuan sekalian tu, tu ada karaoke. Kita makan kat kedai sebelah ni. Kita dulu duduk buat kerja tu. Ha, karaoke seringgit pi, karaoke jamban pi, karaoke apa, KTV semua kita pi. Ni, dulu kita duduk buat kerja tu. Lah ni tak buat dah benda tu, tak pi lah. Duduk makan kat kedai makan sebelah ni, ada mamat mana duduk karaoke sebelah tu, dia duduk gedik kaki ni. Nyanyi pitching lari. So kata tuan-tuan, tuan-tuan sekalian, kita biasa duduk benda lagu tu. So Jumaat, kalau kita duduk dalam kelompok itu, kita akan jadi lagu tu balik. Tu yang ni, tu yang duduk dengan orang baik-baik ni, bubuh kat ketayak atas kepala ni. Tahu pasal apa bubuh ketayak atas kepala ni? Bukan pasal baik, pasal kita tahu ni jadi apa, perisai kat kita. Apa faham tak ni? Keluar makan kebiah tak? Okay lah, bubuh atas kepala tu. Nak ni, pasal apa? Pasal nak buat benda jahat tak edi. Ha. Jam jalan nak potong kiri. Nak potong kiri buang ketayak dulu tuan. Kan ketayak tak tepi. Petekan. Sekali masuk balik pop balik. Kalau kena buang ketayak tu masuk benda tu tak betul ya. Tu yang ni. Nak tengok benda tak elok nak ngorat orang ke apa. Faham tak? Bi dekat Zaimat apa ni tol booth tu apa ada markah kat situ ketayak tak tepi nak ngorat dah ni ketayak tak kepala. Ha, minta buat telefon boleh. Kita Pak Haji ni biar betul. Ni. Ha. Hari tu apa ni? Apa movie apa bukan ni? Bukan ni movie apa? Ejen Ali, Ejen Ali. Ha ni. Ada orang tamari habis tengok wayang hari tu. Haji ke masjid benar ke? Cucu balik, aduh subhanallah. Cucu balik ajak tengok wayang. Tok Wan, jom tengok wayang. Hei, tengok wayang apa eh? Dulu Tok Wan cerita dulu-dulu ada tengok wayang. Tak nak pergi dah. Hei, tak maulah tengok wayang. Jomlah, lah ni kan ni tak ada apa lah. Lah ni semua dah okey dah. Bukan macam dulu-dulu lagi. Jomlah Tok Wan pergi. Jom, jom, jom. Kalah dengan cucu. Pergi lah, pergi tengok. Ejen Ali tu. Tuan-tuan masuk panggung wayang pakai kepiah tak? Pakai kopiah tak? Ni duduk putih kata yak lama goyang ni. Orang kata tepi sikit Pak Long ke kopiah tu tinggi sangat. Tak ada. Nak masuk tanpa goyang pakai kopiah tak gamak. Kalau tak gamak nak pakai kopiah tu masuk ada benda tak kena. Ni tak salah. Orang masjid tengok goyang apa lagi. Astagfirullahalazim. Ni buat matilah mengoyang tu jenuh tak? Ha ni. Orang itu boboiboy. Ini Ejen Ali pula. Ha ni. Bobo boy, kosa tiga, terkejut, mati yang tu. Aduh, esok masuk Sarawak, seorang AJK masjid. Apa? Masjid apa? Al? Ha?
Al-Muttaqin. Seorang AJK Majid Al-Muttaqin meninggal dunia ketika sedang menonton Boboiboy the movie. Aduh, esok masuk sahabat orang macam, aduh ya Allah, hebatlah mati ni, ya Allah, ni mesti ni syurga jannatun na'im husnul khatimah. Kata, ada orang kata begitu, orang kata tak ada empat leh, kata empat long ni nak mati kan. Tentang kita duduk kawan orang baik, pasal apa? Pasal kita tahu kita tak baik. Nah, antara tanda taubat kita diterima apa ni? Hati kita terdorong dan Allah mendorongkan orang baik untuk duduk dengan kita. Sebab sebaliknya tanda seorang itu kesan daripada dosa seorang tu. Kalau orang tu buat dosa ada kesannya. Salah satu daripada kesan orang melakukan dosa ialah Allah menjauhkan orang baik-baik daripada dia. Itu kena muhasabah. Seorang tabi'in, seorang ahli abid, dia menyatakan bahawa kalau aku melakukan kemaksiatan, tersilap melakukan kemaksiatan, aku tengok perubahan wajah isteriku dan binatang tungganganku. Impact dia bukan setakat dia, orang sekeliling dia akan terkesan dengan dosa dia. Salah satu dia apa ni? Dia tak akan dapat menumpang keberkatan orang soleh untuk dia. Kita panggil, ustaz, ni saya ni nak buat kenduri kahwin ni. Ustaz main lah tarikh ni lah. Oh, minta maaf lah, hari ni saya sibuk. Ada program kat luar. Oh, okey, tak apa. Tapi pun ustaz ni, ustaz boleh main tak hari ni saya buat kenduri? Saya minta, saya ada program dekat tu, dekat Johor. Oh, tak buat ustaz. Telefon ustaz ni pula, ustaz ada ni. Semua ustaz hari tu sibuk. Boleh tak kalau Allah nak lapangkan semua urusan ustaz hari tu untuk main majlis kita ni? Boleh. Kita siapa? Kita takut ada benda yang Allah nak jauhkan kita ni daripada orang-orang soleh-soleh, orang baik-baik. Tuan-tuan, saya dah selamat. Jadi, tanda dia Allah terima taubat ni apa? Allah akan dekatkan kita dengan orang baik. Yang keempat, tanda dia sentiasa bersiap sedia menghadapi mati dan selalu beristighfar menyesali dosa-dosanya yang lalu dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadat kepada Tuhannya. Tanda dia apa? Tak ingat mati, ikut mati hari tu. Takutlah, takut. Baca Sayyidul Sifar ni, baca ustaz, takut mati hari ni. Mayang duha dah ni, mayang ustaz, takut mati hari ni. Qiyam mulai dah semalam, qiyam mulai ustaz, takut mati hari ni. Dia jadi orang yang istiqamah dalam ibadat sebab dia ni orang yang sentiasa ingat mati. Itu Nabi SAW sebut, sahabat tanya, ya Rasulullah, qulli qawlan fil Islam, ceritakan pada aku satu perkataan dalam Islam yang aku tak tanya orang lain selain pada kamu ya Rasulullah. Nabi kata, qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Ulama sebut antara syarat nak istiqamah buat ibadat, hari ni semayang duha istiqamah tak pernah tinggal, baca Quran tiap-tiap hari, baca Quran tak pernah tinggal, tahajud dua rakaat, tahajud rakaat tiap-tiap hari tak pernah tinggal, sembahyang witir tiap-tiap hari tak pernah tinggal. Pasal apa ni? Istiqamah. Nak dapat istiqamah tu beriman. Orang beriman dia akan istiqamah. Beriman lagu mana? Ya Allah, takutlah kalau mati hari ni, nak buat ibadat sebab dia takut dia mati hari tu. Itu tanda iman. Aku dosa banyaklah dulu ni, inilah nak kampui buat ni, nak kampui buat ni supaya Allah ampun dosa aku. Tu tanda iman. Itu tanda bahawa Allah telah ampun, Allah telah terima taubat-taubat dia. Pertama tadi apa ni? Dia jaga lidah dia. Yang kedua, dia tak ada hasad dengki, iri hati orang yang tak ada lah. Yang ketiga, dia mula menjauhi sahabat-sahabat orang-orang yang jahat. Yang keempat, dia sentiasa beristighfar, menambah amal dan sentiasa mengingati mati. Subhanallah, saya ya tuan-tuan, itu dia antara tanda-tanda dia bahawa Allah telah menerima taubat-taubat dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah. Demikian sebahagian ahli hikmah menyebutkan, adakah ada tanda bahawa taubat seorang itu telah diterima? Mereka menjawab, ya, empat tanda taubatnya. Yang tadi Abu Layth As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yang ni ulama sebut, yang pertama, memutuskan hubungan dengan kawan-kawan yang tidak baik dan bergaul dengan orang soleh. Sama yang tadi. Yang kedua, menghentikan segala jenis kemaksiatan dan rajin melakukan ibadat. Yang ketiga,
hilang rasa senang-senang dengan dunia daripada hatinya dan selalu mengingati kesusahan akhirat. Dan yang keempat, percaya dengan yakin dengan jaminan Allah dalam soal rezeki, lalu dia menyibukkan dirinya dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka menyebut apabila semua sifat tersebut terdapat, semua sifat tersebut, maka termasuklah dia daripada kalangan orang-orang yang disebut oleh Allah sesungguhnya Allah mengasihi, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan insya-Allah nah sedikit daripada Salih Alaihi Muhammad, perkongsian kita tentang taubat itu Salih Alaihi Muhammad, nah kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, dan kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang Allah terima taubat dia insya-Allah. Boleh, boleh tahu tu. Nah kena berhenti dah kan? Pukul 9 dah insya-Allah. Tuan-tuan mudah-mudahan Allah perkongsian kita pada hari ini menjadi manfaat untuk kita. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya nak baca surah Al-Mulk sama dengan tuan-tuan, insya-Allah saya nak buat pengumuman sikit. Kat belakang sana tu, pintu keluar tu, saya buka satu kaunter, kaunter wakaf untuk pembangunan dan pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin. Nah, saya buka satu pondok moden di Bandar Baru Kedah, menyediakan pengajian percuma kepada pelajar-pelajar tahfiz, warga emas dan sebagainya. Ramailah duduk kat dalam tu, 8 ekar, dan kami mengharapkan bantuan dana lah. Nah, kalau tuan-tuan nak tumpang sekali, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang keduanya tuan-tuan, untuk projek dana juga, saya jual susu kambing. Susu kambing ni saya campur dengan beras perang. Beras perang ni tujuan dia, yang pertama dia untuk hilangkan bau susu kambing tu. Yang keduanya, dia bagi kejap perut. Jadi kita minum susu tu, dia kejap perut. Malam-malam lapar tengah-tengah malam ke, tuan-tuan minum. Bangun pagi-pagi, tak ada nak sarapan, anak kita nak pergi sekolah ke, bagi minum dulu. Kenyang perut dia insya-Allah. Nah, dan saya masuk juga kat dalam tu kurma untuk ganti gula. Dia manis tu manis kurma. Dan yang ketiganya, Salih Alaihi Muhammad, saya masukkan ginkgo biloba. Dia brain booster. Bagi untuk orang tua-tua, orang kanak-kanak yang duk mengaji sebagainya, dan kita yang duk kerja lah. Semua peringkat umur. Saya harap tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada, Allah bagi sikit rezeki, nak rasa sikit macam mana susu tu, tuan-tuan bakal ambil lah seorang satu. Ambil, jangan ambil saja, tolong bayar sekali. Bayar sekali. InsyaAllah. Tuan-tuan ingat, tuan-tuan beli tu adalah untuk dana Kompleks Islam Darul Faizin. Walaupun untuk dana, tapi harga tak mahal lah. Harga ikut harga standard pasaran. Sikit saja, ada sedikit peruntukan untuk kita masukkan ke dalam dana madrasah tu insya-Allah. Tuan-tuan dapatkan di belakang sana insya-Allah. Baik. Surah Al-Mulk. Kita baca sama-sama. A'udzu